aku gimana ya? Aku bukan orang yang munafik, gimana pun Taki itu adalah sifat baiknya, ada sisi baiknya. Namun mungkin karena ketidakcocokan dari kami berdua, jadi kami harus berpisah. Tapi bagaimanapun dia ada sisi baiknya, saya pun juga ada sisi baiknya ke dia gitu. Jadi kalau aku sih nggak terlalu mengenang masa lalu. Aku sendiri sih memulai kehidupan barunya gimana ya? Aku start semuanya pastinya dengan bismillah ya, memulai kehidupan baru ini dengan status yang baru. Aku kedepannya mau jauh lebih baik lagi. Aku juga ada buka beberapa usaha dan sebagainya gitu. Kalau dari menurut aku sendiri itu cuma status ya. Dari akunya pribadi, aku belajar untuk ikhlas. Jadi kalau beban, dibilang beban gak ada beban sama sekali. Karena masih banyak pria-pria di luar sana yang mau menerima apa ya, menerima dengan statusku gitu. Dan selain itu juga aku masih punya banyak cita-cita dan mimpi yang belum kekejar gitu. Jadi aku santai aja.